Sang ayah kerap bahas isu sensitif di kontennya. Aska Corbuzier mengaku cemas jika Deddy Corbuzier harus keluar rumah, takut papa kena sesuatu. Tak hanya tampan dan cerdas, Aska Corbuzier ternyata juga memiliki kepribadian yang manis. Aska Corbuzier memang sempat dibicarakan netizen pasca sang mama, Kalina Oktarani, memutuskan untuk menikah dengan Vicky Prasetyo. Respon Aska Corbuzier yang dingin dan seakan tak ingin ikut campur terkait pasangan Kalina Oktarani sangat terlihat jelas. Aska Corbuzier bahkan membebaskan sang mama untuk memilih pasangan hidupnya dan mengaku bahagia jika Kalina bahagia. Aska memang tidak kenal dengan Vicky Prasetyo, sang papa tiri. Berbeda dengan hubungannya dengan Sabrina Hairunisa yang kini tengah menjalani hubungan dengan Deddy Corbuzier. Menanggapi hal tersebut, Ivan Gunawan selaku teman dekat Deddy justru meminta Aska untuk tak usah berkenalan dengan Vicky. Kalau calon istrinya papa, Aska tahukan. Kalau sama suami mama, sama Om Vicky. Gak kenalkan. Udah, gak usah kenal, ujar Igun, sapaan Ivan Gunawan, tertawa, dikutip dari YouTube Trans7 Official, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Saat ditanya tentang profesi sang papa yang terkenal gemar membahas konten sensitif, Aska mengaku cukup cemas. Kendati demikian, remaja 14 tahun itu justru tak mempermasalahkan posisinya sebagai anak Deddy. Melainkan ia takut pada kondisi sang papa yang kemungkinan besar dapat diserang oleh berbagai pihak. Of course, sebenarnya aku gak takut tentang aku takut pe apa karena kalau papa harus pergi dan kena sesuatu. Kalau aku kena aku kuat, aku masih gak apa-apa. Tapi papa aku takut, ujar Aska sembari memegang tangan Deddy. Saat ditanya oleh Igun soal kehidupannya tanpa sang papa, Aska sempat terdiam. Raut wajahnya seakan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjalani hari-hari tanpa Deddy. Ia pun memberi pesan khusus kepada Deddy untuk tetap sehat dan panjang umur. Gak tau, I don't know. Just stay alive, ucap Aska di pelukan Deddy.